Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LP Shop Channel, channel yang untuk so. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu bosku. Channel ini akan selalu tetap membahas masalah budidaya ikan gurameh bosku. Kebetulan tuh kemarin ada yang bertanya soal dana budidaya ikan gurameh. Pertanyaannya itu, kalau budidaya ikan 10.000 ikan gurameh itu untuk pakan dan bibitnya apa membutuhkan uang yang besar, dana yang besar? Ini akan saya hitungkan. Kebetulan ini di kita di kolamnya masjid itu ada yang isi 10.000 bosku. Kolam ini itu ukurannya 15 kali 25 lebih lah, 25 meter diisi 10.000. ini kalau per meternya itu dibuat populasi rata-rata 25, berarti ya isinya sekitar 10.000. kalau dibuat rata-rata itu per meternya itu 30, berarti isinya ya sekitar 11.000 lebih. Tapi di masjid ini dibuat standar, dibuat rata-rata isi 25 sampai 27 ekor per meternya. Jadi kapasitas standar sesuai dengan lebar kolamnya, isinya 10.000. Nah, kemarin mumpung ada yang bertanya, ini saya review di sini sekaligus menunjukkan ternyata ikannya itu kalau bulan-bulan begini memang sulit bosku. Posisinya ikan itu mulai sakit, ini banyak yang mati. Yang jelas tuh kalau bulan begini itu kita tidak hati-hati di pola makannya, itu untuk penyakitnya itu tetap rata-rata masalah tetap dari pakan bosku pertama itu. Terus didukung lagi dengan kondisi alam yang kalau bulan begini itu lumayan sulit, mulai bulan 5 sampai bulan 9 biasanya itu. Kemarin sudah saya sering saya buat konten kalau di bulan-bulan itu ternyata tidak cuman ikan kecil, ikan besar pun kalau kita tidak hati-hati dalam mengatur pola makannya, maka ikan itu akan sakit. Ini sudah kena ikan ini bosku, yang jelas itu di permukaan ikan tuh kalau kena rata-rata pasti di permukaan. Padahal kalau dihitung untuk kolam ini itu biayanya sudah lumayan banyak bosku. Ini saya hitungkan kira-kira tuh berapa modal untuk 10.000 ekor. Kalau dihitung tuh untuk pakan plus bibitnya bosku, dibuat standar kalau 10.000 nanti dipanen rata-rata ukuran 5 on. Berarti kalau ukuran 5 on itu harus menghabiskan per seribunya itu 25 sak bosku. Jadi nanti untuk ukuran yang kecil itu sekitar 3 on lebih, terus yang besar itu nanti ketemunya 7-8 on. Itu harus dibuat rata-rata, nanti ketemunya 5 on lebih sedikit. Untuk mencapai itu per seribunya itu harus minimal membutuhkan itu 25 sak. Katakanlah kalau 25 sak dikalikan 10.000 ekor, berarti ini butuhnya pakan satu kolam ini bosku ini sekitar 250 sak. Jadi untuk satu kolam ini saja membutuhkan pakan 250 sak. Kalau kita hitung itu berarti kalau dikalikan harga pakan sekarang bosku, ya kita pakai yang di saya maupun di masjid ini itu pakainya itu ruby yang min 3 itu kisaran 310 sampai 315. Kalau pas ketemu mungkin di salesnya tuh ya tidak ada 315, sekitar 310, kita buat saja 310 bosku ya. Kalau dikalikan 250 sak itu ketemunya sekitar 77.500. Kita buat 310.000 per saknya, dikalikan 250 itu masih ketemu 77.500. Nah, terus ditambah bibitnya ini kalau 10.000 rata-rata kalau di masjid ini juga saya tuh juga sering menganjurkan kalau mencari bibit itu yang sedang saja. Jadi tidak usah yang terlalu mahal, juga jangan terlalu murah. Maksudnya itu yang penting sudah mau makan. Kalau bibit itu paling tidak PF 500 atau PS
PF 800 itu sudah mau makan, berarti harganya kalau di daerah saya itu sekitar 1.000, itu ukur 6, 7, 8, jadi ukur kalau dibuat sentian 1,5 senti itu sudah mau makan untuk per PF nya jadi ditambah kalau 1.000 dikalikan 10.000 berarti 10 juta bosku, ditambah tadi 77.500 ditambah 10 juta berarti ketemunya 87.500.000, itu hanya untuk pakan dan bibitnya bosku. Jadi ikan 10.000 itu kita harus menyediakan, tapi ya enggak harus, maksudnya kalau dana segitu harus mulai tebar, harus ada ya enggak bosku, soalnya nanti yang jelas itu untuk mulai full makannya itu biasanya di umur bukan di umur tapi di ukuran mulai 1 on 2 on itu sudah mulai makannya itu lumayan banyak. Di biasanya ukuran segitu tuh paling enggak sekitar umur 5-6 bulan itu kita harus mulai menyiapkan ekstra untuk pakannya. Enaknya kalau ikan gurame itu seperti itu bosku, jadi kita kalau umpamanya anggaran 87.500 nanti kita yang penting bisa beli bibitnya, untuk bibitnya nanti selama 5 bulan itu jalan, kita untuk menyediakan makannya itu paling cuman berapa persen, nah, habis itu kita harus memikirkan benar masalah pakannya. Nah, dan itu hitungan untuk hanya bibit sama pakannya bosku. Kalau kolam itu yang jelas biasanya tetap seperti yang saya bilang di konten-konten sebelumnya, hitungannya itu di luar, soalnya untuk kolam itu sekali kita buat itu bisa berulang-ulang, makanya seperti beli tanah kita kalau kolam itu kita hitung pakan dan bibitnya. Untuk ikan 10.000 paling enggak kita dengan pakan yang harga standar 310 dengan bibitnya itu kita membutuhkan 87.500 itu sampai panen. Nah, nanti terus ketemunya itu dapat berapa juta kok sampai dananya itu sebesar itu. Ya, kita bisa menghitungnya kalau asumsi dengan habis pakan 250 sak bosku, itu nanti ketemunya ya ukurannya lah standar yang sudah-sudah itu kalau persaknya jadi 20 kg, berarti kalau 250 itu nanti jadinya itu sekitar 5 ton. 5 ton daging itu harus dapat bosku. Ya paling kalau enggak dapat ya biasanya itu kalau enggak jadi 20 dari 19 itu ya tetap mendekati dengan jumlah 5 ton. Kalau jadi 5 ton berarti dikalikan harga, itu kan harga gurame itu kan naik turun bosku, terkadang bisa di 30-35. Kita hitung saja dengan harga yang minim, kalau hari ini kan minimalnya itu harga itu 26.000, berarti 26.000 nanti dikalikan dengan 5 ton, 26.000 kali 5 ton itu ketemunya masih sekitar 130 juta. Nah, itu diambil dengan operasional tadi 87.500.000, itu ketemunya masih sekitar ya 42 jutaan lah bosku. Jadi untuk ikan 10.000 itu kita yang penting sabar, berhasil itu enggak ada masalah, itu nanti insya Allah kalau harga itu harga minimal seperti ini masih dapat sekitar 40 juta lebih, apalagi nanti kalau harganya itu sampai 30, ya berarti bosku tinggal mengalikan, tinggal menambahkan, kalau apalagi kalau harganya itu nanti 35.000, ya untungnya yang jelas akan lebih berlipat-lipat lagi. Ini kita buat harga 26.000, ikan 10.000 itu bisa untung sekitar 40 juta, itu kalau tidak ada masalah bosku. Tapi kalau ada masalah seperti ini itu ya kemungkinannya itu tidak sampai segitu. Tapi ini kan kalau di masjid ini memang sudah orang senior, jadi dia tuh tahu, beliau itu tahu kalau ikan mulai sakit begini bosku ya, itu langsung stop total makannya. Paling nanti perkiraan saya kalaupun mati itu tidak sampai banyak, paling ya sekitar kan 10.000 mati 300-500 itu sudah wajar, itu nanti masih bisa kalau untuk menghabiskan pakan 250 sak. Ya, jadi kita ngitungnya itu kalau budidaya ikan gurame itu tidak berapa populasi, yang penting tetap habisnya pakan. Untuk ekoran
juga menunjang, cuman yang kita hitung tetap habisnya pakan. Umpamanya ikan 5.000 dengan ikan 4.000 habisnya pakan sama. Jadi yang 4.000 itu habis 80 sak, yang 5.000 juga 80 sak, itu nanti ketemunya itu yang jelas sama untuk dapatnya ya sekitar 1 ton 6 kental. Yang 5.000 juga segitu, soalnya habisnya pakan sama-sama 80 saknya, cuman biasanya itu beda di rata-rata. Makanya itu kalau budidayakan gurame itu yang penting distandarkan dulu, mulai habisnya pakan sama ekorannya itu nanti kalau standar, insya Allah itu target tetap terkejar bosku. Jadi kalau kita budidaya ikan gurame itu yang lebih berhati-hati itu nanti masalah kalau ikan itu mulai ada tanda-tanda sakit, itu seperti itu tadi kan mulai ada tanda-tanda sakit, ikannya mulai ada yang mati 1-2, terus ikan posisinya ngantang atau cenderung banyak yang di atas, kalau didekati lari itu juga posisinya ikan itu juga mulai merasakan sakit bosku. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati supaya kita itu kalau budidaya ikan gurame selamat sampai tujuan. Peri Masjid ini ikannya mulai sakit, beliau sudah sering mengalami seperti ini, masalahnya sudah jadi tidak kaget, langsung diberhentikan. Makanya paling nanti buat dipuasakan 2 minggu sampai 3 minggu itu sudah tidak ada yang mati. Tapi kalau dikasih makan terus itu nanti malah ikannya itu malah parah, itu tanda-tandanya seperti itu. Nah, itu nanti pasti ikan itu akan mati bosku, kalau sudah itu sudah parah, ya mungkin itu bisa sembuh, soalnya sudah tahap kritis. Nah, ini yang lainnya itu nanti kalau dikasih makan terus ya akan lebih parah lagi. Makanya kalau posisi seperti itu harus cepat diberhentikan pola makannya. Mudah-mudahan sedikit video ini menjadi jawaban bagi bosku yang kemarin bertanya kalau untuk dana 10.000 ekor gurame itu sampai panen habis berapa. Nah, itu sudah saya hitungkan secara detail juga hasilnya. Ini untuk kapasitas besar ya, mungkin nanti yang teman-teman itu kolamnya kapasitasnya tidak besar, cuma 1.000 atau 500 bisa buat referensi. Kalau mau lebih memperbesar lagi budidaya ikan guramenya, hitung-hitungannya seperti itu. Jadi kita menghitungnya itu per 1.000 tambah bibit, nanti hasilnya berapa dikurangi operasionalnya, itu sudah rata-rata seperti itu. Berarti kalau semakin banyak populasi, yang jelas ya nanti akan semakin banyak dana dan keuntungannya pun akan semakin banyak. Kalau populasi sedikit, kalau untuk untung banyak ya tidak bisa, itu hitung-hitungan bisnis seperti itu bosku. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirnya tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.